Dan berikut ini pemirsa, politisi senior Akbar Tanjung pun mengenang sosok almarhum Azumardi Azra sebagai salah satu sosok pemikir Islam yang sangat dihormati. Berikut kenangan sosok almarhum di mata Akbar Tanjung. Sosok Dr. Azumardi Azra, pemikir Islam yang sangat inklusif, yang terbuka, Islam yang toleran, Islam yang moderat, Islam yang orientasi kepada kemajuan. Jadi kita bersyukur bahwa beliau seorang tokoh yang begitu dikenal masyarakat, dan oleh karena itu saya hadir pada hari ini juga tidak lain dalam rangka untuk memberikan suatu rasa hormat saya kepada beliau, pada almarhum, yang seorang intelektual muslim yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap pembangunan Indonesia dan juga pembangunan bangsa. Karena itu kita membutuhkan seorang tokoh yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah seorang tokoh yang patut menjadi panduan kita dalam menjalankan tugas sebagaimana yang telah dirintis oleh almarhum. Saya turut mendoakan almarhum mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan juga menjadi tokoh yang menjadi penerus bagi tokoh-tokoh muda yang komitmen ke Indonesia dan keislamannya kuat. Beliau adalah salah seorang yang menjadi contoh dalam kaitan dengan pembangunan Indonesia dari berbagai sisi, sisi keagamaan. Beliau adalah seorang yang patut kita hormati dan juga kita hargai. Terima kasih banyak.